Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pecinta tanaman di seluruh dunia. Karena saat ini pada saat pandemi, semua orang lagi mencari, memburu, dan mengoleksi tanaman, terutama tanaman-tanaman yang dulu tidak pernah diperhatikan. Sekarang dengan adanya pandemi, alhamdulillah mereka dimuliakan. Dimuliakan oleh orang-orang yang memang peduli terhadap lingkungan dan pada dasarnya adalah mereka cinta pada tanaman. Pada pagi hari ini saya akan review koleksi tanaman yang saya miliki. Secara pelan-pelan saya mengoleksi tanaman ini melalui cara poteker, memotek-motek. Ada beberapa tanaman yang saya stek, kemudian ada tanaman juga yang saya tanam dari benih, dari biji. Alhamdulillah, atas izin Allah, semua tanaman yang saya tanam, baik dari benih maupun bibit, dengan cara stek, itu pun juga berhasil. Ini menunjukkan kuasa Allah. Awalnya saya nggak yakin bahwa saya bercocok tanam tidak akan berhasil, katanya tangan saya panas. Ternyata intinya bukan masalah tangan ini panas atau enggak, tetapi pertama adalah kita selalu mencoba menanam apapun dengan mengucapkan bismillah. Kemudian saya selalu membaca sholawat sebelum menanam tanaman. Alhamdulillah, di samping itu pun juga berdasarkan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan yang saya miliki, sehingga bisa mempunyai beberapa koleksi tanaman yang saat ini memang diklaim merupakan tanaman yang mahal, tetapi saya tidak tergiur untuk membeli karena gak punya uang. Ya, saya coba memanfaatkan kemampuan saya dan anugerah yang telah Allah kirimkan, telah Allah turunkan ke dunia ini. Banyak tanaman-tanaman yang awalnya tidak digubris, tidak diperhatikan karena pecinta tanaman dan dengan kondisi pandemi ini, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya awalnya tidak diperhatikan sekarang dimuliakan dan dinilai. Tetapi koleksi tanaman yang saya miliki ini untuk saat ini tidak ada niat untuk dijual, hanya ingin saya nikmatin, keluarga nikmatin, terutama istri menikmati tanaman-tanaman yang di media sosial ramai viral bahwa tanaman itu adalah tanaman yang mahal saat ini. Tapi alhamdulillah saya bisa memiliki tanaman-tanaman itu dengan cuma-cuma atas izin Allah. Saya mencari tanaman caladium, ada yang membeli sedikit dengan harga yang murah, tidak seperti orang-orang yang membeli puluhan juta, bahkan yang ratusan juta. Ya, silakan saja bagi rekan-rekan pecinta tanaman yang punya banyak duit membeli tanaman-tanaman yang mahal, tapi kalau buat saya pribadi, kami memang keterbatasan, jadi curhat, hanya memanfaatkan sumber daya yang Allah telah anugerahkan di alam ini. Banyak di tempat kerja saya maupun jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan, mereka tidak dimuliakan, tetapi saya coba melihat dengan hati, kemudian saya amankan, saya bawa ke rumah dan saya pelihara. Awalnya saya nggak percaya kalau bahwa saya tidak mampu
membuat mereka tumbuh bagus. Tapi saya coba terus belajar, ya hasilnya untuk saya pribadi sangat memuaskan. Tapi ya untuk orang lain mungkin belum. Ya ini adalah yang saya cari, memang kepuasan pribadi, sehingga ketenangan batin yang saya peroleh ketika sebelum kerja ataupun setelah kerja atau pada saat libur, saya bisa mengurus mereka dengan baik. Inilah yang 10 menit pembukaan yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya coba review tanaman-tanaman apa saja yang saya miliki. Terima kasih.